Hai para subscriber teman bulu tangkis. Hasil drawing All England 2023 sudah dirilis pada Selasa, 21 Februari 2023. Tim bulu tangkis Indonesia bakal menghadapi ujian berat sejak babak pertama turnamen yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham pada 14 hingga 19 Maret itu. Di sektor tunggal putra, Jonathan Christie bakal melawan Wang Hongyang. Sementara Anthony Sinisuka Ginting selaku unggulan ketiga melawan wakil Thailand, Kantapon Wang Charoen. Diikuti Cesar Hiren Rustavito yang bakal melawan wakil Malaysia, Enggit Dae Yong. Kemudian Chico Aura Dwiwardoyo melawan wakil Malaysia, Liu Daren. Sementara di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung menantang Line Hodmark Jersfeld dari Denmark. Di ganda putra, ujian juga dihadapi Markus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Pasangan yang kerap dikenal dengan julukan The Minions itu bakal menghadapi unggulan ke-6 asal India, Satwik Sairaj Ranki Reddy dan Chirag Shetty. Sementara Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan bertemu juara dunia tahun lalu, Eren Chia dan Sohu Yik dari Malaysia. Sedangkan Fajar Afian dan Rian Ardianto bakal menghadapi andalan Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae. Diikuti Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri yang akan melawan Kim Ji Jung dan Kim Sara. Laga tak kalah seru juga ada perang saudara di sektor ini, yakni Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Ericioce Yacok Rambitan yang bakal melawan seniornya, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Tren yang sama juga ada di sektor lain. Salah satu yang paling ditunggu yakni di sektor ganda campuran. Previn Jordan dan Melati Deva Oktavianti harus bertemu sesama non-pelatnas, Dijan Ferdinandsyah dan Gloria Emmanuel Wijaya. Sementara Rinov Rivaldi, Pita Haning Tias Mentari, bakal melawan unggulan 6 dari Malaysia, Tan Kian Meng, Lai Pei Jing. Adapun Rehan Naufal Kusherjanto, Lisa Ayu Kusumawati bakal melawan wakil Jerman, Jones Rafli Jensen, Linda Effler. Kemudian di ganda putri, satu-satunya andalah Indonesia Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti bakal rematch dengan pasangan yang dikalahkan di Badminton Asia Mixed Team Championship 2023, Nuntakarn Ain Saad, menyapa Ain Saad. Semoga di pertandingan awal ini, banyak dari wakil Indonesia yang lolos ke babak selanjutnya ya sobat.